Halo, Mak. Ya. Assalamualaikum. Sudah purani tala doi eh? Ye, purani nak. Ya moro tong suru kalau mangari bina kan tengaknya ahib nak aro boleh sir bola. Tengah nak. Oh, jauh dari rumah kah? Jauh dari rumah kan? Tidak, di situ di jalan nanti di sir bola. Sehat-sehat je, Ki. Kamu juga sehat, ya, alhamdulillah sehat je. Bapakku leh. Ya udah paling madi karena masih kerja kak Iki. Oh iya, sehat je kita. Oke, Mak. Assalamualaikum. Habis telepon ibu. Nanyain duit yang kemarin saya kirim itu udah diambil apa belum? Katanya sudah diambil. Tuh. Panas banget Hong Kong. Hari ini barusan saya siram rumah lagi. Dan belum makan siang. Ini sudah jam 1.56. Ya, udah jam 1.56. Udah hampir jam 2 teman-teman siang, belum makan karena panas banget ini ya, mau ngapa-ngapain rasanya malas banget. Yang penting tugas saya makan buat si nenek udah selesai makan. Sekarang kayaknya kita buat makanan yang berkuah-kuah teman-teman biar bisa enak makannya, karena hawanya panas kalau terlalu kering makanannya kadang nggak bisa begitu nikmat ya. Okelah teman-teman, hari ini saya rencana buat soto jeroan, yaitu dalaman sapi ya teman-teman. Oke, kita ke dapur. Nah teman-teman, ini dia bahan sotonya. Ini semua jeroan sapi ya teman-teman. Nah ini bumbunya, udah bumbu jadi, tinggal kita usreng-usreng, kita masukin, terus kita ungkep, terus kita makan. Oke teman-teman, kita masukin bumbunya. Masukin air. Jadi nak, ini bumbunya udah lengkap ya teman-teman. Bumbunya udah mendidih, kita masukin jeroan sapi. Tambahin air secepatnya ya. Sekarang kita ungkep dulu ya. Nah teman-teman, sudah matang ya. Bawang goreng sama daun bawang, jeruknya. Saya tidak pakai sambal ya teman-teman, saya pakai sambal bubuk. Wah, mantap ini. Nah teman-teman, soto babat jeroannya sudah jadi ya. Wah, waktunya kita santap mesin jeruknya. Keduanya biar tambah seger, kita aduk. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Wow. Jan. Mantap tenan. Hmm.
cabenya ini lebih pedas daripada sambal. Jerangnya empuk banget. Enak. Yang kita makan di warung-warung, Bang. Sampai keringetan teman-teman. Kalau kita di luar negeri mau makan apa aja, yang penting berani keluar duit buat makan. Teman-teman bisa makan apa aja. Sopan dari sotonya teman-teman. Soto buatan saya tidak jauh beda dengan soto-soto yang di warung-warung, sama-sama enaknya. Makannya sudah selesai teman-teman. Pesan saya, kalau teman-teman di luar negeri mau makan enak, jangan takut untuk mengeluarkan uang sendiri. Karena kalau kita mengharapkan dari majikan, kita tidak akan menikmati makanan-makanan yang kita inginkan. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.